misalkan ada aderai, diet apapun akan naik turun katanya, efeknya efek yoyo katanya. Yang penting adalah konsisten. Waktu itu makan nasi 2 piring, kurangin jadi 1 piring. Okay. Sambil wajib olahraga gitu. Jadi ngurangin porsi nasi, wajib olahraga. Nah, itu kan 3 bulan turun 12 kilo. Selama setahun konsisten kayak gitu ya, nggak naik-naik tuh alhamdulillahnya. Nah, cuman bete-nya orang ke rumah baru datang, baru kenal, masa bilang, "Bu, lagi hamil ya?" Memang kan perut aku nonjol ya, dari mulai rusuk nonjol, kayak orang hamil. Oh gitu. Sampai lu hamil kali, apaan? Gua baru bersih haid kata. Ya udah cek USG di abdomen deh di klinik dia. Nah, di klinik dia itu akhirnya ketemu, ternyata aku ada batu empedu. Ibu ini 2,2 batunya. Itu juga nggak dirasa periksanya karena iseng ada miom. Tapi 2 tahun kemudian muncul kista. Ditambah almarhum ibuku meninggal kan karena kanker.